Halo Besti, kamu pernah nampak kah buat cherry lain dari yang lain? Dia punya bentukan Besti macam itu buah apple, tapi dia cherry lain dari yang lain. Kamu mau tengok kah Besti? Kasih tengok kamu ah. Kamu mau tengok betul-betul? Mesti kamu tidak pernah nampak ini kan Besti. Bahasa kasih tengoklah kamu buat cherry lain dari yang lain. Nah, inilah Besti buah cherry macam bentuknya macam apple itu. Besti, ini dia punya kuku. Nah, merah sudah dia punya buah ini. Nah, tengok mak kamu kan macam apple kan bentuk dia. Nah, kamu tengok Besti. Nah, dia punya bentuk macam itu apple. Nah, tengok mak. Kamu mau tengok dia punya isi kah Besti? Nah, inilah Besti, dia punya isi. Dia macam itu apple, dia punya bentuk isi. Dia pun lebih kurang lah macam begini. Tengok merah apa dia punya buah. Nah, ini kalau yang masih hijau ini Besti. Ini kalau yang hijau ini asam ini. Tapi boleh campur dalam makanan. Kita coba ah Besti kalau yang ini hijau. Sedap Besti, coba asam lah macam itu buat tulut-tulut. Kalau tulut-tulut kan dia asam. So kita mau ambil yang merah lagi Besti. Yang merah lagi, yang merah Besti, yang merah. So ini yang merah. Dia punya rasa asam sikit, dia tiada rasa manis. Asam-asam sedikit, tapi sedap lah. Dia macam apple, ini cherry. Rasa dia macam itu tulut-tulut lah, tapi tulut-tulut tidak asam betul. Kalau ini sedap dimakan. Kalau taruh garam lebih sedap. Tengok Besti, macam itu apple tuh kan bentuk dia. Tengok Madi, woi, buah satu Besti deh. Ini boleh tanam ini Besti, sedap buah dia. Nah, ini saya mau ambil nih Besti, saya mau tanam lain dari yang lain.